Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan hidayah dan taufik dari Allah. Di antara sebesar-besar nikmat yang Allah taala berikan kepada kita pada malam ini adalah berkumpulnya kita di rumah Allah. Untuk kita habiskan bahagian daripada masa yang merupakan modal kepada kita punya umur dengan kita duduk di suatu tempat yang duduknya kita pun diberikan pahala, diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu tempat di langit ataupun di bumi yang kalau duduk pun dapat pahala kecuali ketika mana satu orang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nur, ketika mana Allah menyebutkan kepada golongan yang akan diberikan cahaya oleh Allah, cahaya petunjuk, Allahu nurus samawati wal ard, cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya diberikan kepada satu golongan sahaja, tidak ada kepada golongan yang keduanya. Cahaya petunjuk khas yang diberikan oleh Allah hanya kepada satu golongan sahaja. Kepada siapa yang akan diberikan cahaya petunjuk tersebut? Fi buyutin adzinallah an turfa fi buyutin, kepada orang-orang yang di mana, di rumah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyuruh untuk rumah Allah ini adzinallah an turfa atau an yurfa, yang diizinkan, disuruh oleh Allah untuk meninggikan syiar rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah Allah yang kita sekarang berada di dalam keadaan i'tikaf ini adalah salah satu daripada tempat yang disuruh oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran untuk diimarahkan dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Man azlamu mimman mana'a masajidallah." Siapakah orang yang lebih zalim? Siapa orang yang lebih jahat daripada orang yang menghalang manusia untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan secara khas dengan erti yang menghalang mengimarahkan rumah Allah, maka Allah sebutkan apa fungsi manusia berkumpul di rumah Allah. Waman adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu, an yudhkara, di mana di dalam rumah Allah tersebut yang disuruh adalah untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah beruntung pada malam ini Allah taala berikan kesempatan kepada kita untuk kita duduk dalam majlis ilmu yang merupakan juga antara bahagian daripada majlis zikir. Selepas daripada ini insya-Allah kita solat Isyak, habis daripada solat Isyak kita akan lagi duduk dalam majlis zikir, iaitu dalam majlis bacaan Ratibul Haddad. Berkesempatan dengan pada malam yang mulia ini dimaklumkan juga pertama sekali akan dibacakan Ratibul Haddad secara satu majlis yang rasmi, mahupun ramai daripada kalangan kita tidaklah asing kepada mereka Ratibul Haddad, bersempena dengan mengambil munasabah bacaan Ratibul Haddad pada malam ini insya-Allah. Kita akan cuba untuk memberikan beberapa perkongsian tentang apa yang ada dalam zikir ataupun di dalam Ratibul Haddad. Seperti mana yang kita ketahui tentang fadilat berzikir, kita telah sebutkan bahawa antara fungsi rumah Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahkan dianggap sebagai zalim oleh Allah kepada orang yang menghalang orang lain untuk mengimarahkan rumah Allah, ay yudhkara fi hasmuh, di mana di dalam rumah Allah tadi Allah Ta'ala dahulukan fungsi yang pertama, zikir. Apa itu zikir? Sesuatu yang boleh menyebabkan manusia ini ingat Allah. Boleh jadi zikir itu dengan keadaan solat,
Boleh jadi zikir itu dengan tilawatul Quran, boleh jadi juga zikir kepada Allah duduk dalam majlis ilmu, boleh jadi zikir kepada Allah ketika kita tengok alam semula jadi pun boleh bahagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap daripada perkara tersebut menyebabkan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fadilat dan juga suruhan untuk banyak zikir kepada Allah, kebanyakan ayat Al-Quran adalah digunakan dengan lafaz jamak, yakni dengan lafaz apa namanya kata suruhan disuruh kepada golongan yang ramai, memberitahukan kepada kita setiap daripada ayat-ayat tersebut ketika Allah suruh manusia untuk banyakkan zikir, maka disuruh untuk berzikir secara berjamaah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dzikran katsira. Udzkurullah, udzkuru itu disuruh kepada golongan yang ramai. Udzkurullah dzikran katsira wasabbihuhu, dan kamu bertasbihlah beramai-ramai kepada Allah pada waktu siang dan juga pada waktu malam. Allah juga menyebutkan pada ayat yang lain ketika mana menyebutkan tentang fadilat berzikir ataupun suruhan untuk berzikir dalam satu hadisul qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari, qala Allah taala ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini kata Allah mengikut kepada sangkaan hamba aku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dengan hamba-hamba aku idza dzakarani, ketika mana hamba-hamba aku itu mengingati aku, yakni berzikir kepada aku, mengingati kepada aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hamba aku kata Allah mengingati aku pada diri mereka, yakni berseorangan, aku juga akan ingat kepada mereka. Wa in dzakarani fi mala'in, tapi kalau hamba-hamba aku itu mengingati kepada aku, berzikir menyebut nama aku fi mala'in, beramai-ramai, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum. Aku akan mengingati kepada mereka, hamba-hamba aku itu yang ramai-ramai berzikir kepada aku, fi mala'in khairum minhum, dalam satu perkumpulan yang lebih ramai daripada jumlah yang mereka berzikir ketika itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kita faham kalau di dalam ilmu hadis yang berada di antara martabat yang paling tertinggi setelah daripada hadis mutawatir, setelah daripada tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, yang dipanggil sebagai muttafaqun alaih. Tidak ada seorang pun yang akan mempertikaikan hadis sahih Bukhari dan Muslim kecuali orang tersebut adalah orang yang salah. Sebab ittifaqul ummah, seluruh umat Islam bermula daripada zaman Imam Bukhari pada kurun yang ketiga Hijriah, kurun yang keempat Hijriah setelah daripada zaman mereka berdua, tidak ada seorang pun daripada kalangan para ulama muslimin mahupun daripada kalangan umat Islam bermula pada tahun ke kurun yang keempat Hijriah yang mempertikaikan hadis sahihul Bukhari dan sahih Muslim kecuali kepada orang yang hatinya ada penyakit. Mereka sahaja yang akan mempertikaikan hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim menjadi satu landasan, menjadi satu sandaran kepada majlis yang akan kita lakukan pada malam ini, majlis bacaan Ratibul Haddad sebentar lagi, dan juga majlis kita akan duduk untuk bermaulid pada malam nanti. Itu menjadi satu sandaran kuat kepada kita di mana apa yang akan kita buat adalah salah satu daripada tuntutan syariat yang besar. Allah sebutkan dalam hadisul qudsi, kalau hamba aku ingat kepada aku berseorangan, aku pun akan ingat kepada mereka. Kalau mereka ingat kepada aku fi mala'in, beramai-ramai, kata seorang daripada para huffazul hadis yang mensyarahkan hadis sahihul Bukhari, Al-Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari fi Syarhi Sahihul Bukhari, ketika beliau mensyarahkan hadis ini,
Beliau mengatakan yang dimaksudkan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kepada hamba-hambanya lebih daripada kumpulan yang hamba-hambanya berkumpul untuk berzikir kepada Allah, maksudnya fi mala'in di situ adalah fi mala'il malaikah. Yakni Allah juga akan menyebut nama-nama orang yang duduk beramai-ramai berzikir kepada Allah. Kalau jumlah mereka itu sekian, maka Allah akan menyebut nama mereka fi mala'in khairin minhu, dalam satu perkumpulan yang lebih ramai lagi daripada bilangan tersebut, yakni di sisi para malaikat. Maka kita lagi ramai berkumpul untuk berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut kita punya nama di kalangan para malaikat yang lebih ramai. Ini menjadi satu dalil yang jelas, satu sumber sandaran yang jelas apa faedah kita duduk yang namanya majlis zikir, majlis selawat, majlis duduk berzikir beramai-ramai kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dengan majlis selawat kepada Nabi. Kalau ditanya majlis yang dimaksudkan di sini adalah zikir kepada Allah, okeylah. Tapi kalau berkumpul ramai-ramai untuk selawat kepada Nabi, macam mana pula? Adakah termasuk dalam kategori zikir kepada Allah majlis maulid ke majlis selawat kepada Nabi? Kita katakan kenapa tidak. Dalam majlis selawat pun, pertama sekali ketika satu orang baca selawat, dia sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut pun nama Allah. Bukankah setiap majlis yang menyebut nama Allah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala, yakni majlis selawat kepada Nabi, bahagian daripada majlis zikir. Oleh yang demikian, apa yang akan kita bacakan pada malam ini insya-Allah daripada karangan satu zikir yang dihimpunkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, merupakan salah satu perkara yang telah diawali oleh beberapa para imam-imam sebelum daripada beliau. Kecuali Ratibul Haddad ini menjadi salah satu ratib. Ratib ini maksudnya dalam bahasa Arab sesuatu yang menjadi rutin, sesuatu yang dia apa namanya baca tu berulang-ulang, itu namanya ratib. Dipanggil ratib yakni himpunan-himpunan zikir yang dihimpunkan di mana zikir-zikir itu dibaca secara rutin harian. Bukan sahaja Al-Imamul Haddad satu orang pertama yang mengumpulkan zikir-zikir lalu dinamakan Ratibul Haddad. Sebelum daripada beliau, sangat ramai daripada kalangan para imam-imam pada zaman dahulu yang telah pun mendahului apa yang telah dilakukan oleh Al-Imamul Haddad. Kita dapati juga Al-Imamun Nawawi radhiyallahu anhu arda yang meninggal pada kurun yang ke-6 Hijriah, tahun ke-600 Hijriah. Al-Imamun Nawawi pun telah mengarang satu himpunan zikir yang diambil daripada zikir-zikir daripada Al-Quran, daripada hadis, yang dinamakan sebagai Al-Hizbun Nawawi. Kita juga mendapati di sana Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzuli, salah seorang ulama tasawuf yang hebat pada kurun yang ke-8 Hijriah. Beliau pun telah mengumpulkan satu hizib, satu perkumpulan daripada zikir-zikir yang beliau ambil daripada Quran, daripada hadis, yang dinamakan sebagai Hizbul Bar dan juga Hizbul Bahar. Begitu juga apa usaha yang dilakukan oleh Al-Imamul Haddad di dalam mengumpulkan kepada Ratibul Haddad semua daripada zikir-zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad, semuanya adalah datang daripada Al-Quran dan juga datang daripada hadis. Bahkan sebahagian daripada para ulama yang pernah mengarang kitab menceritakan tentang syarahan kepada Ratibul Haddad, mereka datangkan setiap daripada zikir-zikir yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad di dalam ratibnya, setiap daripada zikir tersebut semuanya mempunyai sandaran daripada Al-Quran dan juga sandaran daripada hadis. Kita akan melihat beberapa daripada perkara tersebut supaya kita faham bagaimana kedudukan Ratibul Haddad. Pertama sekali, Ratibul Haddad ini yang dikumpulkan oleh Kutubud Da'wah wal Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad salah seorang daripada para ulama terkemuka mujaddid yang besar pada kurun yang ke 100 Hijriah ataupun pada kurun yang ke pada tahun yang ke 1000 Hijriah. Beliaulah antara yang dipanggil sebagai mujaddid pada zaman tersebut. Dilahirkan pada tahun 1044 Hijriah di salah satu negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala di Tarim Hadramaut yang terletak di negara Yaman.
yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang didoakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya akan doa Nabi kepada bumi Yaman. Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkatilah kepada bumi Yaman. Jadi bumi Yaman itu adalah satu tempat yang pernah mendapat doa khas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga secara khusus, Yaman itu besar. Bumi Hadramaut, yang kita masyhur bumi Hadramaut ini tempat datangnya para habaib yang juga daripada kalangan ulama besar daripada Hadramaut yang bersama dengan kita, akan bersama dengan kita pada malam ini, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habshi, yang lahir daripada seorang keluarga seorang ulama yang hebat. Beliau juga datang daripada bumi Tarim Hadramaut yang pernah didoakan khas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada zaman beliau jadi khalifah, beliau pernah mendoakan kepada bumi Hadramaut ataupun Tarim secara khasnya dengan beberapa doa. Antara doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah beliau doa supaya bumi Hadramaut ini dimasyhurkan, ditumbuhkan dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan para ulama. Di antara juga doa Sayyidina Abu Bakar kepada bumi Hadramaut adalah juga supaya bumi itu tidak kering dengan air. Kalau kita pergi ziarah ke Hadramaut, itu tempat tengah-tengah padang pasir, jauh daripada laut, tak ada satu sungai pun di Hadramaut. Tengah-tengah padang pasir, tempat yang sangat panas tapi tak pernah putus dengan air. Adalah juga barakah daripada doanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Maka Imamul Haddad yang akan kita bacakan susunan daripada zikir-zikir yang disusunkan oleh beliau, beliau juga datang dari lahir daripada bumi yang barakah, dan beliau datang daripada keluarga yang sangat tekun dan juga mujahadah luar biasa di dalam ibadah. Beliau membesar dalam suasana ahli ibadah daripada kalangan ibu bapanya, daripada kalangan keluarga-keluarganya yang lain pun adalah daripada kalangan ahli ibadah. Beliau Al-Imamul Haddad setelah daripada umurnya mencecah 4 tahun, beliau ditimpa satu penyakit yang akhirnya penyakit tersebut menyebabkan matanya sudah tidak melihat. Bermula 4 tahun. Kita tidak mengatakan matanya buta. Kata para ulama, tidak beradab kalau kita menisbahkan kepada para nabi dan juga dengan para alim ulama, apatah lagi daripada kalangan para wali-wali Allah, dengan mengatakan mata mereka telah buta. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan buta hanya kepada dua golongan. Pertama kepada golongan munafik, yang kedua kepada golongan kafir. Ketika Allah sebutkan di dalam suratul Baqarah, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu peka bisu buta. So buta itu disebutkan kepada siapa? Allah mengisyaratkan kepada golongan munafikin pada satu ayat, dan pada satu ayat yang lain kepada golongan kufar Quraisy. Jadi kata para ulama, bukan daripada satu perkara yang baik, bahkan merupakan satu perkara yang melanggar dengan adab bila mana kita menisbahkan kepada satu orang ulama, satu orang nabi, dengan mengatakan mereka itu buta. Jadi kita katakan apa? Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai kafiful basar. Kafiful basar itu maksudnya yang diangkat penglihatannya. Tidak dipanggil buta, tapi dipanggil diangkat penglihatan. Apa maksud diangkat penglihatan? Yang Allah hilangkan hanya fungsi melihat dengan mata. Sebab itu dikatakan kafiful basar, bukan fungsi melihat dengan hati. Termasuk daripada kalangan mereka adalah Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Daripada umur 4 tahun matanya sudah tidak lagi boleh melihat, tapi Allah Ta'ala membukakan mata hati beliau sebesar-besar sehingga menjadi satu ulama yang banyak mengarang kitab, yang luar biasa beliau punya ibadah, yang luar biasa akhlak beliau, yang luar biasa beliau punya sumbangan kepada dunia Islam. Sampai kepada hari ini kita masih lagi menyebut kepada nama Al-Imamul Haddad. Sampai kepada hari ini masih lagi diajarkan tentang kitab-kitab Al-Imamul Haddad. Sampai kepada hari ini, bahkan nanti insyaAllah sampai kepada hari kiamat pun, tidak akan putus-putus orang yang akan mempelajari faedah daripada karangan-karangan beliau yang sangat luar biasa. Di antara ibadahnya beliau Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu arda, supaya kita ini lebih yakin yang menyusunkan kepada kita ratib ini bukan satu orang yang seumpama dengan kita.
Bahkan kita ini tak sampai pun kepada martabat, maaf cakap, bulu kakinya Imamul Haddad, baik dari segi ilmu, baik dari segi akhlak, baik dari segi ibadah. Beliau Imamul Haddad, satu hari kalau waktu duhanya itu sembahyang hampir 100 rakaat satu hari waktu duha. Dan beliau tidak pernah meninggalkan solat jemaah sepanjang hidup beliau. Bukan hanya tidak pernah tinggal solat jemaah, bahkan hampir tidak pernah meninggalkan takbir yang pertama bersama dengan imam. Tak pernah tinggal solat jemaah dan tidak pernah tinggal takbir yang pertama, yakni tak, hampir tidak pernah masbuk. Itu Al-Imamul Haddad di dalam ibadahnya beliau. Seorang yang terkenal dengan akhlak yang sangat mengikuti kepada jejak langkah datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang sangat pemurah, seorang yang sangat mempunyai jiwa pemaaf. Diceritakan oleh para ulama di dalam sejarah hidup Al-Imamul Haddad, begitu beliau mendidik diri beliau untuk mencontohi akhlak Rasulullah yang sangat penyantun, sangat sabar dan juga bersikap kasih sayang kepada siapapun. Dikatakan, diriwayatkan daripada khadamnya Imam Haddad. Imam Haddad ada seorang khadam, pembantu. Kata pembantunya, aku berharap kalau boleh aku nak buat salah sentiasa kepada Imam Haddad. Sebab apa? Setiap kali kalau aku membuat satu kesalahan kepada Al-Imamul Haddad, setiap kali itu beliau bukan akan marah tapi akan bagi hadiah kepada aku. Setiap kali buat salah kepada tuannya, setiap kali itu dapat hadiah. Maka kata khadamnya, aku harap kalau boleh biar aku buat banyak salah kepada Al-Imamul Haddad supaya dapat banyak hadiah daripada Al-Imamul Haddad. Beliau mendidik diri beliau supaya tidak bersikap marah. Dan beliau tidak pernah marah sepanjang hidupnya kecuali marah dengan sesuatu yang dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan marah dengan sesuatu yang datang, sesuatu perkara yang tidak baik kepada dirinya beliau. Terkenal dengan ibadahnya, apatah lagi ketika kedatangan bulan Ramadan. Beliau itu Masya Allah Tabarakallah, setiap hari Jumaat, kalau setelah daripada solat subuh, beliau tidak pernah keluar daripada masjid sehingga tunggu azan solat Jumaat. Untuk mengambil manfaat daripada hadis Nabi yang baginda Nabi menyebutkan fadilan orang yang datang awal ke masjid ketika hari Jumaat, maka Imamul Haddad setiap kali hari Jumaat setelah daripada subuh i'tikaf di masjid sampai azan Jumaat untuk dapatkan fadilan orang yang datang awal pada hari Jumaat. Beliau Masya Allah Tabarakallah terkenal dengan akhlak beliau, terkenal dengan kewarakan beliau. Maka dengan itu juga beliau Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan beberapa karamah kepada beliau, walaupun beliau tidak pernah mengizinkan pada zaman beliau untuk satu orang menceritakan kepada karamah beliau. Sebab itu menjadi satu tabiat kepada para awliya, para wali-wali Allah, mereka tak suka untuk karamah mereka diceritakan oleh orang lain. Bahkan mereka juga tidak suka untuk menzahirkan karamah mereka. Siapa orang yang dikatakan kalau suka menzahirkan karamah itu bukan wali. Para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak suka zahirkan karamah, bahkan mereka tak suka kalau karamah mereka itu diceritakan kepada orang lain, kecuali ianya tetap ditulis oleh para ulama untuk memberitahukan kepada kita bahawa karamah itu adalah satu perkara yang keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara karamah Imamul Haddad, ketika satu hari beliau menziarahi kepada perkuburan salah satu perkuburan yang ramai daripada kalangan para awliya Allah dan juga yang dikuburkan di situ para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi Tarim, setiap kali beliau akan menziarahi kepada salah satu tempat yang ada di perkuburan tersebut, di mana perkuburan di Tarim itu ada satu-satu tempat yang dibahagikan di satu tanah kubur yang besar, tapi dibahagikan kuburan mengikut kepada kabilah para imam-imam dan juga para ulama. Seumpama kabilah Al-Haddan, mereka ada satu tempat. Kabilah Al-Habshi, satu tempat yang lain. Kabilah Al-Aidrus, satu tempat yang lain. Maka salah satu daripada tempat yang terkenal di tanah perkuburan di Tarim adalah perkuburan yang ada kubah, dinamakan Kubah Al-Aidrus.
Qubbah Al-Aidarus itu tempat di mana ada satu binaan yang di bawahnya ada beberapa para imam-imam besar daripada kabilah Al-Aidarus. Bahagian daripada karamah Al-Imamul Haddad. Satu hari diriwayatkan oleh satu orang yang mengikuti kepada Imam Haddad ketika ziarah kubur. Setelah beliau memasuki kepada Qubbah Al-Aidarus dan setelah beliau keluar daripada Qubbah Al-Aidarus, beberapa langkah beliau berjalan. Kemudian setelah daripada itu, beliau berdiri di tempat yang beliau keluar daripada menziarahi Qubbah Al-Aidarus dan berdiri di tempat tersebut. Lalu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi Anzilni. Ya Allah, tempatkan aku ataupun jatuhkan aku ataupun dengan erti kata yang lain, Rabbi Anzilni adalah, Ya Allah, kuburkan aku di sini. Wa anta khairul munzilin. Dan engkau adalah sebaik-baik orang yang meletakkan seseorang pada tempatnya. Maka tempat yang pernah Al-Imamul Haddad berdoa di sana, maka itulah sekarang menjadi tempat persemadian Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Maka kita ingin mengambil beberapa manfaat daripada Ratibul Haddad yang akan kita bacakan sebentar lagi, daripada beberapa zikir-zikir yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad. Pertama sekali, beliau memulakan zikir ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Tidak ada satu orang pun yang mengatakan kalau membaca Al-Fatihah itu tidak ada manfaat. Bahkan Al-Fatihah itu merupakan Ummul Kitab. Al-Fatihah merupakan apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam riwayat Al-Imamul Bukhari. Kata Nabi, la u'allimaka a'zamu suratu minal Quran. Satu orang sahabat, baginda Nabi berkata kepada sahabat ini, mahukah engkau aku mengajarkan kepada engkau tentang satu surah, a'zamu surah minal Quran, surah yang paling teragung dalam Quran? Maka setelah itu, kata Nabi SAW, kamu bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hiya as-sab'ul mathani. Yang dimaksudkan dengan surah yang paling hebat dalam Quran adalah surah Al-Fatihah wal Quranul Azim. Jadi begitu Ratibul Haddad dimulakan dengan membaca surah Al-Fatihah, maka memulakan sesuatu zikir dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan salah satu daripada surah Al-Quran yang merupakan surah yang paling teragung dalam Quran. Bahkan baginda Nabi pernah menamakan surah Al-Fatihah ini dengan beberapa nama, seumpama suratul Syifa. Antara nama kepada surah Al-Fatihah juga adalah suratul Syifa. Satu hari diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari juga, seorang sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Ada satu kisah kenapa Al-Fatihah ini dinamakan sebagai surah Al-Syifa. Ini perkara penting untuk kita pelajari. Surah Al-Syifa, surah penyembuh daripada penyakit. Satu hari, Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri bersama dengan beberapa rombongan para sahabat, mereka bermusafir. Dan mereka singgah di satu tempat. Ketika mereka singgah di satu tempat, lalu mereka meminta kepada orang-orang yang duduk di tempat tersebut untuk mendapatkan makanan. Maka orang-orang di tempat tadi, perkampungan tadi, enggan untuk memberikan makan kepada kumpulan sahabat Nabi Abi Sa'id Al-Khudri. Lalu setelah daripada beberapa ketika, orang-orang kampung tadi datang kembali jumpa kepada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri dengan mengatakan, ada tak daripada kalangan kamu yang boleh ruqyah, yakni boleh jampi? Sebab kami punya ketua kampung atau kami punya chief, beliau terkena sengatan atau racun kalajengking. Ada tak daripada kalangan kamu yang boleh ruqyah? Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya boleh, tapi dengan syarat hadiahkan kepada kami 30 ekor kambing. Maka diberikan hadiah 30 ekor kambing. Ketika itu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu arda meruqyahkan, menjampikan kepada seorang yang terkena sengatan kala jengking dengan apa? Bacaan surah Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Oleh demikian, kita kena jadikan bacaan surah Al-Fatihah ini daripada salah satu amalan yang kita baca. Kita boleh juga meruqyahkan kepada anak-anak kita yang kecil untuk kita mengambil barakah daripada namanya surah Al-Shifa. Kemudian juga setelah daripada Al-Fatihah dalam Ratibul Haddad, kita akan lihat Al-Imamul Haddad meletakkan membaca Ayatul Kursi. Tentang fadilat Ayatul Kursi, Al-Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang sahabat Abul Munzir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Munzir, wahai Abu Munzir, tahu tak kamu ayu ayatin min kitabillah ma'aka a'zam? Ya Abu Munzir, kamu tahu tak
apakah ayat-ayat daripada Al-Quran yang merupakan ayat yang paling agung? Maka kata Abu Munzir radhiyallahu anhu wa arda, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara ayat yang paling teragung di dalam Al-Quran adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, lalu dibacakan sampai habis. Ini juga antara ayat yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad di dalam Ratibul Haddad setelah daripada Al-Fatihah, maka akan kita bacakan Ayatul Kursi. Dan Ayatul Kursi juga Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, mengatakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, beliau meriwayatkan satu hadis ketika satu hari Abu Hurairah diminta oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat. Harta-harta zakat, maka ketika itu Abu Hurairah diganggu oleh syaitan. Kemudian antara ayat yang Sayyidina Abu Hurairah membaca untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan adalah membaca Ayatul Kursi. Jadi membaca Ayatul Kursi, fadilatnya disebutkan di dalam hadis sahih, maka itulah juga yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad di dalam Ratibul Haddad. Setelah daripada baca Ayatul Kursi, kita akan lihat Al-Imamul Haddad meletakkan Amanar Rasul. Dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah akan fadilat ayat, dua ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ini, Al-Imam Muslim di dalam sahihnya yang hadis diriwayatkan daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu wa arda, satu hari Abdullah Ibn Abbas mengatakan bainama Jibrilun qa'idun indan Nabi. Satu hari Jibril alaihi salam duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengar satu suara daripada langit. Farafa ra'sahu, maka Nabi mengangkat kepalanya melihat ke langit. Faqala, Jibril mengatakan, hadza babun minas sama futihal yawm. Kata Jibril, hari ini pintu langit terbuka. La yuftaha qattun illa al-yawm. Pintu langit tidak pernah terbuka sebesar macam ni kecuali pada hari ini. Fanazala minhu malakun. Maka ketika itu pintu langit itu terbuka, turun para malaikat. Faqala, hadza malakun nazala ila al-ardi lam yazal qattun illa al-yawm. Kata Jibril, ini malaikat yang hanya turun pada malam ini dan tak pernah turun pada malam-malam yang lain. Faqala, kata Jibril, abshir, bergembiralah ya Muhammad binuraini. Bergembiralah ya Muhammad dengan dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada kamu yang tak pernah Allah berikan seorang pun kepada Nabi sebelum kamu. Apakah dua cahaya tersebut? Ketika itulah turunnya dua ayat daripada ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu Amanar Rasul. Itu fadilatnya disebutkan di dalam Sahih Imam Muslim. Itulah yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad setelah daripada bacaan Ayatul Kursi. Kemudian diletakkan lagi beberapa zikir-zikir yang semua daripada zikir tersebut adalah maksur, diambil daripada hadis, diambil daripada Al-Quran. Kita akan dapati setelah itu kita akan baca La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, kalimat tauhid, wahdahu la syarikalah. Tidak ada orang yang menafikan satu orang yang kalau sebut la ilaha illallah itu tak ada manfaat. Bahkan la ilaha illallah afdalu zikir, sebaik-baik zikir adalah dengan la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum wa nawwiru qulubakum wa zayyinu alsinatakum biqauli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, perbaharuilah kamu punya iman. Wa nawwiru alsinat jaddidu imanakum wa nawwiru qulubakum, dan cahayailah hati kamu. Wa zayyinu alsinatakum, dan perhiasilah lidah kamu dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. Maka bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu sudah termasuk daripada fadilat membaca la ilaha illallah. Juga dalam Sahih Bukhari secara khas, baginda Nabi SAW menyebutkan tentang fadilat membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan kata Nabi SAW, orang yang membaca zikir ini dengan ikhlas, mereka akan dapatkan syafaat khas dari aku nanti di hari akhirat. Setelah la ilaha illallah, kita akan dapati Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad meletakkan zikir seterusnya adalah Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini fadilat zikir
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Imam Muslim menyatakan dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tal'at alaihi syams, lebih disukai kepada aku kepada apa yang terbit matahari ke atasnya, yakni Nabi lebih menyukai kepada zikir ini melebihi daripada apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi. Setelah daripada itu, Al-Imamul Handad letakkan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Akan kedua-dua zikir Nabi menyebutkan secara khas kalimatani, dua kalimat, azimatani yang sangat agung, mahbubatani yang disukai kedua-duanya, ilar rahman oleh Allah, wa thaqilatani fil mizan. Bahkan dua kalimat ini adalah satu dua kalimat yang akan menjadi neraca pertimbangan amalan manusia itu sangat berat, iaitu apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebutkan dalam Sahih Muslim akan fadilat zikir yang diletakkan oleh Imamul Haddad. Setelah itu Imamul Haddad meletakkan zikir, sambil saya menunggu kepada kedatangan Habib Abdullah, sampai saja Habib Abdullah insyaAllah kita akan berhenti dan kita akan solat, kemudian kita akan terus dengan baca Ratibul Haddad. Kemudian Imamul Haddad meletakkan zikirnya, Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana ghafir lana, doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan kita punya dosa. Istighfar salah satu perkara yang dituntut oleh Allah dalam Quran, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Beristighfarlah, meminta ampunlah akan dosa kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah zikir yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad di dalam zikirnya ketika menyebutkan, ketika kita membaca Rabbana ghafir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kemudian kita akan baca dan kita akan dapati zikir seterusnya yang diletakkan oleh Al-Imamul Haddad adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Ini kita tak perlu jelaskan daripada mana dalil baca selawat kepada Nabi. Allah sendiri telah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Zikir yang seterusnya, yang ke-9, Al-Imamul Haddad meletakkan, a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala daripada segala keburukan yang datang daripada makhluk-makhluk Allah. Sama ada keburukan tersebut datang daripada manusia atau keburukan tersebut datang daripada haiwan atau keburukan tersebut datang daripada jin dan syaitan, maka kita meminta perlindungan kepada Allah ketika kita menyebut a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, daripada segala kejahatan yang datang daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akan zikir ini secara khas Al-Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan bahawa mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, barang siapa yang turun di satu tempat atau barang siapa yang memasuki sesuatu tempat, summa qala, kemudian orang ini membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu tak akan dimudaratkan syai'un oleh apa-apa pun, la jin wala syaitan wala haiwan, tak ada satu perkara pun yang akan boleh memudaratkan kepada seseorang ketika dia baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian Al-Imamul Haddad meletakkan salah satu zikir yang seterusnya ialah bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Akan zikir ini Al-Imamul Tirmizi menyebutkan fadilat zikir ini di dalam Sunan At-Tirmizi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir ini 3 kali pada satu hari, lam yadurruhu syai'an, maka tidak akan boleh orang itu tidak akan dimudaratkan dengan apa pun. Zikir apa tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kemudian setelah daripada kita dapati Imamul Haddad meletakkan zikir radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, radina billahi rabba, kami redha dengan Allah sebagai Tuhan. Disebutkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa raditu lakumul islam adina. Kami, kata Allah, aku redha Islam itu sebagai agama untuk engkau ya Muhammad.
maka itulah zikir yang diletakkan oleh Imamul Haddad, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Kemudian Imamul Haddad letakkan zikir seterusnya, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Kemudian Imamul Haddad meletakkan amanna billahi wal yaumil akhir tubna ilallahi batinan wa zahira, amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hari akhirat, tubna ilallah, dan kami bertaubat kepada Allah, zahiran wa batinan. Apa maksud taubat secara zahir dan batin? Taubat ini kata para ulama ada dua macam. Taubat zahir, yakni taubat daripada anggota tubuh badan kita yang zahir. Taubat batin, yakni taubat hati. Satu orang yang ingin membuat taubatnya itu menjadi taubatun nasuha, itu taubatnya mesti zahiran wa batinan. Zahir zahir pun kena taubat daripada segala maksiat, begitu juga batin pun kena bertaubat daripada segala maksiat, yakni daripada maksiat-maksiat hati, seumpama apa namanya sifat riya, sifat hasad, sifat takabur dan yang lain-lain. Kemudian Imamul Haddad meletakkan zikir, ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna, ya Allah ya Tuhan kami, wa'fu anna, engkau ampunkan dan juga engkau padamkan. Al-afwu itu maksudnya bukan hanya meminta pengampunan, tapi minta kepada Allah supaya kita punya dosa itu dipadamkan daripada buku catatan amalan. Pengampunan dosa dari Allah ada dua macam. Satu, kita minta ampun kepada Allah dengan kita beristighfar. Satu. Yang kedua, kita minta kita punya dosa dipadamkan daripada buku catatan amalan. Bolehkah buku catatan amalan itu dipadamkan daripada setelah dicatat? Ya boleh. Yamhullah ma yasha wa yuzabbit. Allah subhanahu wa ta'ala boleh padamkan apa sahaja pun. Jadi buku catatan amalan itu setelah ditulis oleh para malaikat akan pahala dan dosa boleh jadi dipadamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sama ada yang baik atau yang jahat. Bukankah satu orang, Nabi sebut Al-Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ketika menyebutkan tentang dosa satu orang yang ada penyakit hasad dalam hati. Innal hasad, Al-Imamul Ghazali bawakan satu hadis, sesungguhnya hasad di hati seseorang, dengki dengan orang lain kalau ada dalam kita punya hati, yakulul hasanat, akan memakan semua kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh seseorang, kama yakulu narul hatab, seperti mana api memakan kayu. Apa maksud kalau satu orang ada penyakit hasad akan memakan kepada dia punya hasanat, kebaikan? Maknanya setelah malaikat mencatatkan pahala-pahala kebaikan yang dibuat oleh seseorang, maka buku catatan amalan yang ditulis oleh Raqib, kebaikan-kebaikan, Atid menuliskan kepada kejahatan, itu kebaikan boleh terpadam. Macam mana kebaikan boleh terpadam? Dengan penyakit hati. Ada penyakit hasad, kebaikan dipadam sedikit demi sedikit, sampai satu orang nanti kembali kepada Allah, tak ada satu pun kebaikan di sisi dia. Begitu juga dengan kejahatan. Satu orang yang berbuat maksiat lalu dituliskan oleh malaikat Atid, juga mungkin tidak menjadi mustahil kepada Allah untuk padamkan dia punya kesalahan. Itulah yang kita doa di dalam kita punya doa, ya Rabbana wa'fu anna. Al-afwu itu maksudnya apa? Kita minta bertaubat kepada Allah, kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita punya dosa, dan kita minta Allah padamkan. Jadi pengampunan dosa dari Allah tu ada dua macam. Satu, hanya dosa yang dibuat diampunkan. Yang kedua, dosa yang dibuat diampunkan dan dipadamkan daripada buku catatan amalan kejahatan. Sebab itu antara doa yang paling Nabi anjurkan ketika kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta afwun daripada Allah. Apa afwun? Supaya kita punya dosa dipadam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dapat Imamul Haddad meletakkan zikir seterusnya dalam Ratibul Haddad, ya dhal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Ya dhal jalali wal ikram menyebutkan asma'ul husna. Asma'ul husna Allah sendiri sebutkan dalam Quran, fad'uhu biha walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala ada asma'ul husna, maka disuruh oleh Allah kepada kita untuk berdoa dengan asma'ul husna. Maka dengan asma'ul husna itu kita minta kepada Allah, ya dhal jalali wal ikram amitna ala dinil islam,
matikan kami ya Allah di atas agama Islam. Mati di dalam agama Islam merupakan salah satu perkara yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan sesekali mati kecuali kamu berada di atas agama Islam. Maka zikir itu pun datang daripada Quran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Imamul Haddad meletakkan ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam. Kemudian setelah itu kita baca ya qawiyu ya matin ikfi syarra zalimin, juga bahagian daripada asmaul husna. Kemudian kita dapat Imamul Haddad letakkan aslahallah umural muslimin sarafallah syarral mu'dhin. Kemudian kita dapati Imamul Haddad meletakkan zikir seterusnya ya aliyu ya kabir ya alim ya qadir ya sami ya basir ya latif ya khabir ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man yamdi yaghfir warham. Ini semua bahagian daripada kita minta kepada Allah dengan bertawassulkan dengan asmaullah al-husna. Kemudian yang terakhir kita akan dapat Imamul Haddad meletakkan zikir astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya, istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Imamul Haddad akan mengakhiri Ratibul Haddad dengan sedekahkan Al-Fatihah kepada beberapa orang. Al-Fatihah yang pertama adalah kepada yang menjadi rujukan kepada para sadah, daripada para sadah maknanya dari ahlul bait, ahli keluarga Nabi yang asal daripada Hadramaut. Mereka asadah Hadramaut Hadarima, mereka itu menjadi rujukan mereka di dalam ilmu mereka, di dalam ilmu penyucian jiwa mereka adalah seorang ulama imam yang hebat, iaitu Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alawi Al-Haddad. Maka akan disedekahkan Al-Fatihah ke atas nama beliau, menyedekahkan Al-Fatihah kepada orang yang meninggal. Begitu juga Imamul Haddad, Al-Fatihah seterusnya juga kepada para guru-guru daripada kalangan guru-guru yang berada di atas tariqah Ba'alawi dan juga daripada guru-guru yang lain. Kemudian Al-Fatihah sendiri kepada Imamul Haddad, Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Maka bacaan Al-Fatihah itu kalau dibacakan kepada orang yang meninggal, persoalan yang seringkali ditanya, adakah pahala daripada bacaan Al-Quran akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Adakah pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada pahala akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Kita katakan jumhurul ulama, kebanyakan bahkan hampir kesemua daripada para ulama ahlu sunnah wal jamaah, tidak ada yang mengingkari bahawa pahala bacaan Al-Quran akan sampai kepada orang yang telah meninggal. Kadang-kadang golongan yang mengatakan bacaan Al-Quran takkan sampai pahala kepada orang yang meninggal, mereka terkadang menggunakan kepada fatwa Imam Syafi'i. Kita kalau satu orang nak tahu tentang hal keluarga kita, kita punya datuk, atuk kita, maka yang paling berhak untuk menjelaskan adalah kita. Takkan satu orang lain datang tah daripada mana bagi tahu, kau punya atuk ni macam ni macam ni kan, pandai-pandai pula kau cakap, aku dengar orang cakap atuk kau cakap macam ni, tanya aku dulu, aku ahli keluarganya. Dengan senang-senang kita akan cakap macam tu. Atau apa nama, kita satu orang yang bercakap sesuatu tentang kita punya ayah, kita akan cakap kita sendiri yang paling tahu bagaimana apa yang dikatakan oleh ahli keluarga kita. Oleh demikian, satu orang yang nak tahu apa kata-kata Imam Syafi'i dan apa maknanya, maka kena tanya kepada para ulama mazhab Syafi'i yang mereka mengambil silsilah ilmu yang bersambung sanadnya sampai Imam Syafi'i. Lalu ketika kita membaca kitab-kitab karangan para fuqaha Syafi'iyah, kita akan dapati apa maksud Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang mati. Itu yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i kalau ketika membaca tidak diniatkan kepada siapa pahala tersebut untuk disampaikan, maka tak sampai pahala. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya satu-satu amalan itu diukur oleh Allah dengan niat. Kalau tak didoakan, kalau tak diniatkan untuk siapa amalan ini nak disampaikan, kepada roh marhum, marhum contoh fulan bin fulan, maka takkan sampai. Itu maksud Imam Syafi'i. Jadi sebagian orang yang tak bertanggungjawab menggunakan fatwa Imam Syafi'i dengan mengatakan, ha, kamu punya imam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran tak sampai pahala, walhal dia faham kata-kata Imam Syafi'i ikut kepala dia punya kepala otak. Jadi bacaan Al-Quran itu seluruh para ulama mengatakan sampai pahala tersebut
kepada siapa yang kita niatkan untuk kita membaca. Bukankah dalam hadis kata Nabi SAW, innal mayyitu la yu'adzabu bibuka'i ahli. Habib belum sampai. Innal mayyit, sesungguhnya kata Nabi, mayat la yu'adzibu, akan diazab oleh Allah dibuka ahli. Dengan kerana ratapan daripada ahli keluarga, maka mayat itu akan diazab. Satu orang kalau kematian ahli keluarganya, lalu kalau ada daripada kalangan ahli keluarganya yang meratapi kematian, bukan menangis tapi meratap. Tahu meratap macam mana kan? Kalau satu orang yang meratapi kepada kematian ahli keluarganya, kata Nabi dalam hadis, al-mayitu la yu'azzabu, mayat itu akan diazab oleh Allah. Agak-agak secara logik, kalau tak ada kaitan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal, di dalam sampainya pahala daripada orang yang hidup kepada orang yang mati, logiknya kalau pahala tak boleh sampai, macam mana dosa boleh sampai? Ini yang buat salah ahli keluarganya yang hidup, tapi yang diazab mayat. Yang buat salah ahli keluarga yang hidup, kenapa Allah Ta'ala mengazab kepada mayat? Nak bagi tahu macam mana perbuatan jahat yang dilakukan oleh satu orang waris akan memberikan mudarat kepada si mayat, kenapa tidak perbuatan baik yang dilakukan akan memberikan manfaat kepada si mati tadi? Jadi kata Nabi dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salas, kan? Ketika mana matinya seorang anak Adam, inqata'a amaluhu, maka kata Nabi terputus amalannya kecuali tiga. Kita biasa dengar hadis tadi. Golongan yang mengatakan pahala bacaan Quran tak sampai, maka kita berhimpun untuk baca tahlil, kita berhimpun untuk khatam Quran, lalu kita hadiahkan kepada roh fulan bin fulan, itu sia-sia. Sebab tidak sampai pahalanya, sebab mereka berhujah dengan hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, kalau mati seorang anak Adam, kata amaluhu, amalannya terputus kecuali tiga perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan satu lagi apa? Anak soleh yang mendoakan. Kita mengatakan dengan hadis yang sama, hadis yang sama menjadi sandaran kepada kita, amalan orang yang hidup boleh sampai kepada orang yang mati. Hadis yang sama yang digunakan oleh golongan tadi. Hadis itu Nabi mengatakan, ini kena ambil perhatian, idza mata ibnu adam, ketika mana matinya seorang anak Adam, inqata'a amaluhu, maka terputus amalannya. Nya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada siapa? Kepada si mayit. Kalau mati seorang anak Adam, amalannya, nya itu kembali kepada anak Adam tadi. Yang Nabi bagi tahu dalam hadis itu, kalau mati satu orang, maka orang itu tak boleh beramal lagi dah. Amalan-amalannya dah berhenti. Bukan amalan orang lain. Amalan-amalan si mati itu yang akan terputus. Memanglah orang yang mati amalannya sudah terputus, kecuali apa-apa yang diamalkan itu yang dibawa ke kuburan, ke alam barzakhnya. Bukan amalan orang lain kepada si mati tadi. Oleh yang demikian, Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu arda, mengakhiri bacaan Ratibul Haddad tadi dengan disedekahkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi, kepada guru-guru beliau, kepada arwahul muslimin wal muslimat, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini bahagian daripada apa yang akan kita baca sebentar lagi, dengan harapan supaya dengan setiap daripada zikir-zikir yang akan kita baca, mudah-mudahan menjadi satu amalan yang sesuai dengan nama Ratib. Ini akan diedarkan sekejap lagi kan, Ratib Al-Haddad. Jadi kalau kita dapat buku ni ataupun yang mungkin kita dah miliki, kita kena jadikan perkara yang kita dapat sesuai dengan namanya. Ratib itu maknanya sesuatu yang menjadi rutin. Jangan kita apa nama baca satu hari, lepas ni baca lagi tahun depan contohnya. Kena baca setiap kali setelah Isyak. Fadilat khas di dalam membaca Ratibul Haddad adalah dibaca setiap hari lepas Isyak. Alhamdulillah hari ini Allah berikan peluang kepada kita untuk duduk sekejap sebentar lagi untuk kita baca Ratibul Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita untuk membaca Ratibul Haddad. Dah sampai mana tu? Jadi dengan harapan mudah-mudahan
zikir yang akan kita baca sebentar lagi menjadi satu perkara yang bermanfaat kepada kita, yang akan kita hidupkan nanti setelah daripada kita berpisah daripada kita punya majlis ini, akan kita hidupkan nanti insya-Allah di rumah-rumah kita dengan bacaan Ratibul Haddad. Jangan kita tinggal rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Kita jangan jadikan rumah kita ini seperti kuburan. Nabi sebutkan dalam satu hadis kan, jangan kamu jadikan rumah kamu tu macam kuburan. Apa maksud jangan jadikan rumah macam kuburan? Senyap, tak ada apa-apa. Yakni tidak ada lagi Quran. Rumah kita masya-Allah tabarakallah, rumah orang Islam sekarang khatam Quran entah berapa kali, tapi khatam movie masya-Allah tabarakallah. Khatam filem Tamil masya-Allah tabarakallah. Khatam apa nama siri-siri drama masya-Allah tabarakallah. Apa lagi? Macam-macam perkara yang telah khatam dekat kita punya rumah. Tapi khatam Quran berapa kali dekat kita punya rumah? Bacaan Quran berapa kali dalam kita punya rumah? Kita jangan jadikan rumah kita ini khurab, kata Nabi. Ya, ini rumah yang gelap. Kullu baitun yuqra'u fihi al-Quran. Setiap rumah yang di dalamnya membaca Al-Quran, maka akan dilihat oleh para malaikat daripada langit. Rumah di atas dunia yang membaca Quran di dalamnya, malaikat daripada langit akan melihat rumah tadi bercahaya macam mana kita melihat di langit ada bintang-bintang yang bercahaya. Bintang-bintang tu jauh dengan kita, tapi kita tetap nampak cahaya bintang tadi kan, berkelip-kelip bintang tu. Kata Nabi, macam tu malaikat daripada langit bila mana melihat ke bumi, maka rumah yang membaca Al-Quran, rumah itu akan bercahaya. Cahayanya rumah kita bukan dengan mahalnya kita punya lampu yang kita beli. Mahalnya kita punya lampu itu tak jadi ukuran kepada para malaikat untuk lihat kita punya rumah daripada langit. Walaupun rumah kita tak ada lampu, tapi kalau rumah kita baca Quran, walaupun rumah kita itu tidak dilihat oleh manusia dengan gelapnya tak ada lampu, tapi rumah kita dilihat oleh para malaikat daripada langit sebagai rumah yang keluarkan cahaya. Di Hadramaut diceritakan kepada kami oleh juga guru kami Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Habsyi, yang akan sampai sekejap lagi. Beliau ceritakan satu hari dalam pengajiannya di Hadramaut dulu, ada seorang daripada kalangan seorang ulama besar. Ketika beliau masuk di satu perkampungan, maka beliau lihat di kampung tadi ada satu rumah yang ketika beliau melihat rumah itu tidaklah rumah yang hebat, rumah yang miskin, rumah biasa. Tapi dilihat daripada rumah tadi satu cahaya yang daripada atap rumah tadi menembusi ke langit. Maka beliau menyuruh kepada orang kampung tadi untuk berjumpa dengan tuan rumah. Bila mana tuan rumah itu dijumpa, ditanya, apa amalan yang kamu buat sehingga aku ternampak cahaya terpancar keluar daripada atap rumah kamu sampai ke langit? Apa amalan kamu? Maka kata penghuni rumah ini kepada syekh ini, wahai tuan syekh, aku tidaklah membuat satu amalan-amalan yang hebat. Kecuali apa agaknya? Setiap ruangan yang ada di rumah aku, di ruang tamu, di dapur, di bilik tidur, bahkan di setiap step tangga rumah aku, rumahnya dua tingkat, setiap daripada tangga rumah dan setiap bilik-bilik, ruang tamu, dapur, semuanya, setiap daripada ruangan tempat-tempat rumah aku itu, setiap daripada ruangan tersebut, aku khatamkan Al-Quran satu kali khatam. Satu tempat satu kali khatam. Dapur satu kali khatam, ruang tamu satu kali khatam, bilik tidur satu kali khatam. Kalau tangganya ada 10, setiap step tangga satu kali khatam Quran. Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda, sahibul madhab al-Hanafi. Sini ramai orang madhab Hanafi kan. Imam Abu Hanifah ketika beliau didatangi oleh tentera-tentera zaman beliau untuk tangkap beliau, oleh kerana lawan kepada pemerintah ketika itu, maka ketika tentera-tentera datang nak tangkap kepada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu arda, tentera tadi masuk ke dalam rumah. Mereka tentera tadi nak pijak di satu tempat, maka kata Al-Imam Abu Hanifah, ini tempat kamu jangan pijak. Tempat ini kamu jangan pijak. Ini tempat aku pernah khatam Quran berapa kali agak? Ini tempat, kata Al-Imam Abu Hanifah, aku pernah khatam Quran 7,000 kali. Khatam Quran berapa kali? 7,000 kali. Kamu jangan pijak tempat ni, tempat yang barakah. 7,000 kali khatam Quran di rumahnya beliau Al-Imam Abu Hanifah.
Alhamdulillah, kita yang daripada kalangan kita mengikuti kepada mazhab al-Imam Abu Hanifah. Begitu juga kepada al-Imamuna al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari satu kali khatam Quran. Kalau tiba bulan Ramadan, siang satu kali khatam Quran, malam satu kali khatam Quran. Kita baru balik siang tadi daripada menziarahi kepada Syekh Al-Allama Al-Mu'ammar Syekh Al-Bukhari, Abdullah Al-Bukhari. Ada orang tak pernah lagi ziarah Syekh Bukhari dekat Pening. Cepat-cepat ziarah. Bukan cepat-cepat ziarah tu apa nama sebab beliau dah berusia. Tak. Tapi takut kita yang mati dulu. Jangan anggap kalau orang bagi nasihat ziarah kepada orang soleh, takut dia mati dulu. Tak, takut kita yang mati dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita punya majlis insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Habib telah sampai, kita akan terus solat Isyak. Setelah solat Isyak, habis doa kita baca Ratibul Haddad dulu, baru kita solat Badiah insya-Allah. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa na'udzubika min qalbin la yakhsha, wa na'udzubika min du'a'i la yustajab, wa na'udzubika min 'amali la yuqbal. Birahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu wasallam ala akhiri halki sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.